Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Bukan nak backup, Umi Aida bersuara isu anak Norman Hakim dan Ebi. Sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan mengenai kontroversi anak selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania, yang didakwa menjadi punca rumah tangga pasangan suami istri Musna. Sementara itu, perkongsian pelakon Datin Umi Aida menjadi perhatian ramai seolah berkaitan mengenai kontroversi berkenaan. Menerusi perkongsian itu, Umi berharap semua pihak berhenti mengulas mengenai isu berkenaan serta memberikan ruang kepada mereka yang terbagi. Kicau satu Malaya, macam kes kerat orang, cukuplah tuh bagi ruang untuk mereka, tulisnya. Dalam pada itu, Umi berkata perkongsiannya itu bukan mau mempertahankan mana-mana pihak, sebaliknya dapat memberi ruang kepada mereka menyelesaikan masalah tersebut. Ya Allah, dari semalam saya buka IG semua pasal isu itu. Bukan saya nak backup, tapi tolonglah bagi ruang untuk mereka selesaikan masalah itu. Ingat, ujian kita di hari akan datang, kita tak tahu, maka berdiam adalah yang terbaik, tulisnya. Sabtu lalu, Marissa dilihat ada menaik kenyataan mengaku bersalah serta mengatakan apa yang tular itu benar, namun mendakwa tidak semua yang didedahkan itu tepat. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani, bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Bukan nak backup, Umi Aida bersuara isu anak Norman Hakim dan Ebi. Sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan mengenai kontroversi anak selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania, yang didakwa menjadi punca rumah tangga pasangan suami istri Musna. Sementara itu, perkongsian pelakon Datin Umi Aida menjadi perhatian ramai seolah berkaitan mengenai kontroversi berkenaan. Menerusi perkongsian itu, Umi berharap semua pihak berhenti mengulas mengenai isu berkenaan serta memberikan ruang kepada mereka yang terbagi. Kicau satu Malaya, macam kes kerat orang, cukuplah tuh bagi ruang untuk mereka, tulisnya. Dalam pada itu, Umi berkata perkongsiannya itu bukan mau mempertahankan mana-mana pihak, sebaliknya dapat memberi ruang kepada mereka menyelesaikan masalah tersebut. Ya Allah, dari semalam saya buka IG semua pasal isu itu. Bukan saya nak backup, tapi tolonglah bagi ruang untuk mereka selesaikan masalah itu. Ingat, ujian kita di hari akan datang, kita tak tahu, maka berdiam adalah yang terbaik, tulisnya. Sabtu lalu, Marissa dilihat ada menaik kenyataan mengaku bersalah serta mengatakan apa yang tular itu benar, namun mendakwa tidak semua yang didedahkan itu tepat.
Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Bukan nak backup, Umi Aida bersuara isu anak Norman Hakim dan Ebi. Sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan mengenai kontroversi anak selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania, yang didakwa menjadi punca rumah tangga pasangan suami istri Musna. Sementara itu, perkongsian pelakon Datin Umi Aida menjadi perhatian ramai seolah berkaitan mengenai kontroversi berkenaan. Menerusi perkongsian itu, Umi berharap semua pihak berhenti mengulas mengenai isu berkenaan serta memberikan ruang kepada mereka yang terbabit. Kecoh satu Malaya, macam kes kerat orang, cukup-cukup latung bagi ruang untuk mereka, tulisnya. Dalam pada itu, Umi berkata perkongsiannya itu bukan mau mempertahankan mana-mana pihak, sebaliknya dapat memberi ruang kepada mereka menyelesaikan masalah tersebut. Ya Allah, dari semalam saya buka IG semua pasal isu itu. Bukan saya nak backup, tapi tolonglah bagi ruang untuk mereka selesaikan masalah itu. Ingat, ujian kita di hari akan datang, kita tak tahu, maka berdiam adalah yang terbaik, tulisnya. Sabtu lalu, Marissa dilihat ada menaik kenyataan mengaku bersalah serta mengatakan apa yang tular itu benar, namun mendakwa tidak semua yang didedahkan itu tepat. Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya. Salam Malaysia Madani. Bertemu lagi kita di channel ini. Sebelum itu, sila tekan subscribe, like, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita-berita artis dalam dan luar negara. Berita ini dipetik dari Roti Kaya. Bukan nak backup, Umi Aida bersuara isu anak Norman Hakim dan Ebi. Sejak beberapa hari lalu hangat diperkatakan mengenai kontroversi anak selebriti Norman Hakim dan Ebi Abadi, yaitu Marissa Dania, yang didakwa menjadi punca rumah tangga pasangan suami istri Musna. Sementara itu, perkongsian pelakon Datin Umi Aida menjadi perhatian ramai seolah berkaitan mengenai kontroversi berkenaan. Menerusi perkongsian itu, Umi berharap semua pihak berhenti mengulas mengenai isu berkenaan serta memberikan ruang kepada mereka yang terbabit. Kecoh satu Malaya, macam kes kerat orang, cukup-cukup latung bagi ruang untuk mereka, tulisnya. Dalam pada itu, Umi berkata perkongsiannya itu bukan mau mempertahankan mana-mana pihak, sebaliknya dapat memberi ruang kepada mereka menyelesaikan masalah tersebut. Ya Allah, dari semalam saya buka IG semua pasal isu itu. Bukan saya nak backup, tapi tolonglah bagi ruang untuk mereka selesaikan masalah itu. Ingat, ujian kita di hari akan datang, kita tak tahu, maka berdiam adalah yang terbaik, tulisnya. Sabtu lalu, Marissa dilihat ada menaik kenyataan mengaku bersalah serta mengatakan apa yang tular itu benar, namun mendakwa tidak semua yang didedahkan itu tepat.
Terima kasih karena sudi menonton video saya. Jangan lupa mengikuti siaran seterusnya.